Dua senator dilantik semula sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Upacara angkat sumpah dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Seri S.A. Vigneswaran di Parlimen. Senator pertama mengangkat sumpah adalah Naib Presiden MCA Datuk Dr. Ho Kok Chung. Ia disusuli pengerusi Biro Publisiti MCA Datuk Chai Kim Sen. Sebelum saya dilantik, saya merupakan seorang ahli akademik. Jadi memang saya banyak mementingkan education dan juga tertiary education. Yang itu yang kedua yang paling penting. Tapi ini tidak bermaksud saya tidak mengambil penting yang isu-isu yang lain. Kita akan tengok sebab Malaysia memang sekarang kita menghadapi banyak cabaran dan ekonomi kita juga sekarang bertambah baik tapi banyak perlu kita dilakukan. Dan saya terima banyak aduan ataupun masalah dari ahli-ahli saya yang terdiri daripada NGO-NGO perdagangan dan khasnya di masyarakat Cina juga. Dan saya juga cuba dengan saya upaya saya lah untuk selesaikan masalah mereka dan bagi masalah yang ataupun soalan yang saya tak dapat selesai, saya pun juga gunakan ke menteri-menteri khasnya dari menteri dari MCA juga, mereka tolong saya untuk selesainya di dalam kabinet. Pelantikan mereka bagi tempoh 3 tahun sehingga 2020.